Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dimana pun Anda berada, jumpa lagi dengan Datuk Papa dan Channel. Ini lagi habis mandiin burung ya. Kalau saya habis mandiin burung, nah seperti ini guys. Kita membiasakan burung kita enggak pakai tripod, jadi burung ini biar bisa tenang. Ini burung satu yang saya jinakkan seperti ini. Memang kita harus sapa, berarti merasa habis kasih air hangat. Nah, bisa hangat, bisa pakai air lari ya. Kalau udah dia udah seperti ini, nanti dia jinak. Nah, kalau sudah seperti ini jinak. Seperti ini di malam hari kita harus benar-benar ditenangkan dulu. Kalau burungnya belum tenang, biasanya basah pun dia terbang, tapi terbangnya nggak terlalu tinggi, paling turun ke bawah gitu. Nah seperti ini dulu saya dekatkan. Memang penjinakan burung perkutut itu nggak harus langsung jinak, enggak, semua butuh proses, butuh semuanya ya buat teman-teman. Memang buat ada dikasih jamu, kasih pakan racikan, itu semua tergantung semua selera burungnya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, untuk burung ini tuh tak kasih apa kemarin, telur ya. Telur yang saya proses kemarin. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini dimakan. Cangkrang yang kemarin tak kelihatan ya. Ini cangkrangnya dimakan, walaupun sedikit tetap dimakan. Seperti itu dulu. Emang kalau saya ini dari hasil pikat saya sendiri, saya rawat ya, suaranya ya lumayan sih kalau bagi saya. Yang penting saya penikmat proses ya, dari hasil pika saya sendiri, suara di alamnya nanti. Nah, batuk dulu. Kalau belum terbiasa ya kayak gitu, nanti kalau udah terbiasa terus-terus seperti ini, nanti lama kelamaan nanti apa namanya, jinak tersendiri. Awalnya lepek, nanti setelah kita seperti ini biasakan, nanti tidak terlalu lepek. Kalau biasanya kalau lepek pertama kali itu emang sayapnya besar. Kalau burungnya emang gelabakan jinak itu memang gak bisa, itu udah kadang tergantung di karakter burung. Ada yang gelabakan tapi faktor sering manggung itu ada. Ada yang gelabakan tapi gak mau manggung, ada. Jadi semua sifat karakter itu burung tidak ada yang sama. Ada yang sama lah, tapi ya 1, 2, 3 gitu. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukung terus biar tambah semangat. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube Tetap Channel biar tambah semangat ya. Tekan notifikasi loncengnya biar, ya. Bagi teman-teman yang mau komen, yang sering komen, teman-teman silahkan berkunjung di tempat teman-teman yang dalam komentar saya itu
teman-teman semua saling kunjung, saling subscribe, saling like, kiranya kayak yang penting buat teman-teman tetap semangat, tetap jalur silaturahmi, tetap semangat. Salam satu hobi, salam junduran. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.